ke acara yang keempat, yakni Mau'idatul Hasanah, yang mana akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Agus Mahen. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah ila akhirihi. Para undangan, para hadirin sekalian, wabil khusus Kiai Muhammad Ufron, juga Bapak Muka Makuti selaku Ketua Ranting NU Kampung Rejo Puri Mojokerto, juga rekan-rekan banser, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain harapan kita semua adalah mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak hadirin sekalian, iki mungkin ngiten jenengan. Iki alumni wong Madura kok ngomongi koyo kejawa-jawaan iki. Saking di nikat kula, Pak. Wong Madura nikat. Sedaya niku mboten saged Jawa sedaya niku, Pak. Tapi nikat, Pak. Piro iki lho wis wani. Sing ngene iku. Teng Madura niku mboten ter tiyang sadean sekul, Pak. Sing wonten dodol nang nasek. Sampai golek teng kapal-kapal. Nasek, nasek, gak ono sampai gak sego sampai ini. Nggih. Kok gak ono dodol sego nek ini yo sing itu nasek di siwon niku. Bapak hadir sekalian, kula cerita kronologinya terjadinya kumpulan seperti ini. Dari Suramadu melangkah jauh kira-kira 60 km ke timur lewat pantai selatan. Itu ada namanya kampung Kecamatan Mudung, Desa Pangpajung. Nama kampungnya Mudung. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Kepala Desa kami dari kampung hadir. Niki Pak. Niki Kepala Desa niki Pak. Niki bukan acara abal-abalan Pak ini. Nanti sampean nek ini acara abal-abalan sampean tangkep niki Pak. Kepala Desa ini opo iki niki Kepala Desa niki Pak. Tapi nuwun sewu Pak. Ndak pakai masker nggih, mboten apa nggih. Jangan di-share Pak nggih. Para Bapak hadirin sekalian, setelah itu di Desa Pangpajung itu ada namanya Kampung Gumung. Gumung namanya Pak, wong Madura bilang Gumung. Di situ ada namanya TPQ Pak, peninggalan mbah-mbah saya empat keturunan dari beliau. Lah disitulah memunculkan generasi-generasi muda yang sekarang ini kumpul di sini Pak. Di sini ini adalah generasi bapak saya ini. Eling yang MC tadi itu disik pernah dipecuti sama bapak saya ngajinya. Tapi pinter ngaji Pak. MC itu loh dipecuti, nakal ngaji Pak. Disawati kali kayu. Tapi singin gak ada polisi menangkap guru ngaji ngebuk yai. Saat ini ojo sampai ini ngebuk ngaji ini. Hak asasi manusia ini. Namanya Ustadz ya. Nopo Ustadz ini Pak? Bu. Ustad niku urusan tanpa dana. Nggih, oh niki sing repot. Asli niki berarti paham niki. Ustad niku urusan tanpa dana. Kemana-mana dana dhewe, ya. Bayarani lillahi taala. Pun niku. Nah, di kampung situlah terdapat semua ini adalah alumni-alumni orang tua saya. Tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Andaikan beliau masih hidup melihat seperti ini. Saya juga sendiri haru. Tapi nyuwun sewu saya boten entos lek jalo mriki niki. Kula medal teng Malang kula. Mau ipar kula niki sing jaga teng mriku.
Jadi mentok nopo-nopo ipar kula wau sing selawatan niku. Tapi yang penting jauh di mata dekat di hati. Nopo niku? Nopo? Jauh di mata dekat hati. Oh nggih. Okay. Lek dekat di mata jauh di hati. Ketek. Ya. Bun. Mudah-mudahan ini sekilas dari para cerita ini. Terus di sini beliau anak-anak ini setiap sebulan sekali ya, ada perkumpulan pindah-pindah. Ini alhamdulillah campuran dari Kediri, Blitar dan Malang. Yang paling banyak sekarang alhamdulillah Kediri banyak yang datang. Kalau dulu di Pandan, Kediri masih belum tahu nikmatnya kebersamaan. Insyaallah selanjutnya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa menghadiri acara ini. Insyaallah ini acara mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah niku artinya terus menerus. Lek istiqomah coro Indonesia napa? Ikatan suami takut istri di rumah, ya. Istiqomah. Lek terus menerus enggak. Dawuh Nabi niku apa pekerjaan yang paling utama? Sedikit tapi terus menerus. Jenengan wiritan bursa kata-kata. Jenengan ini 1.33. Kuata penjenengan mik sebulan tok. Bun, niki kronologinya terjadinya kumpulan seperti ini. Dan mbok yo penjenengan Pak Wofar niki ada kumpulan begini. Itu maulitan pak. Ciri maulitan niku ada 5 pak. Ada 4 kalau gitu. Yang pertama adalah moco selawat. Yang kedua moco siroh sejarah Kanjeng Nabi. Yang ketiga mauidoh hasanah. Yang terakhir doa juga, yang terakhir makan. Jadi ono kumpulan gak ono makane berarti itu bukan maulid. Oke. Okay. Mesti niku Pak wonten maulid Pak. Lha nek nang masjid niku iku tuyo tok niku nian. Nggih. Okay. Lek sampean lek diundang niki oleh berkat oleh makan insyaallah niki. Mbok ngikut nopo mboten? Napa ngikut niku Pak? Ini. Napa niku? Sate. Kirangan mboten tahu kula. Lek ngikut untung sampean nggih. Okay. Lek terus merotok aku lo, kalau sudah mendekati 50 tahun jangan terlalu banyak makan kacang-kacangan dan daging. Jawabannya apa? Iya lek tuku, lek gak tuku oleh gak apa-apa. Bun, niki kulo hanya menjelaskan bahwa orang tidak akan secinta bagaimanapun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau dia melakukan tiga hal tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta bagaimanapun kepada Nabi sampai korban sampai apa, tapi tiga hal tidak dikerjakan oleh panjenengan, dilanggar oleh panjenengan, itu tidak akan masuk surga Allah. Bahkan haram masuk baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat. Belone sunnah meninggalkan wajib. Lek teng mriki, lek teng Malang rame, Pak. Selawat-selawat taman-taman surga niku ada Redul Jannah, ada DPI, ada Habib Jamal niku napa niku. Napa niku? Habib Jamal niku. Habib Jamal Batu niku. Wonten kata niku. Tapi buyari niku kadang-kadang jam 1, jam 2 subuh niki hilang. Berarti niki membela yang sunnah menghilangkan yang wajib. Lebih baik turu mawon subuh niki boten keteteran. Barang siapa sholat subuh berjemaah, maka dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sama dengan sholat setengah malam pun. Okay. Jemaah. Okay. Niki. Satu orang yang meninggalkan sholat, walaupun cinta bagaimanapun sampai hadir saat niki. Moro subuh nih buatan sholat sampai niki. Insya Allah, bukan insya Allah, diharamkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pun. Wau kulo Jumat datang beriki. HTP membaca ayat Al-Qur'an in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. In kuntum tuhibbun Allah, nek panjenengan seneng dumateng Allah dari Kanjeng Nabi, fattabi'uni moko ikutilah aku. Gini iki maca selawat ya. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahuhu maka cegahlah. Niki. Jenengan niku in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jaminannya apa dari Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Lek jenengan ikut kepada Rasulullah, Allah akan yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa sampean dengan catatan sampean
jaluk sepuro. Lah aku mulutan iki tapi meneng sampean oleh berkatok. Kak jaluk sepuro nggih, boten seneng. Allah seneng kepada hambanya yang selalu minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu sekalian, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Bun, nego yang pertama. Orang tidak akan masuk surga apabila dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak salat. Dan di salat itu ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan attahiyatun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jenengan maca syahadat tok tapi boten maca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan harapkan surga Allah subhanahu wa taala. Abu Thalib percaya kepada Allah subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammad ponaanku jadi. Nggih. Dia selamanya tidak akan masuk surga Allah subhanahu wa taala karena tidak bersaksi kepada Nabi Muhammad. Bersaksi kepada Nabi Muhammad, panjenengan tidak bersaksi kepada Allah, maka juga tidak akan masuk surga Allah subhanahu wa taala. Karena yang punya surga itu adalah Allah subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, panjenengan dungu tanpa solawat, dungu apapun panjenengan tidak akan diterima. Makanya setiap doa mesti ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Niku selawat ke kucing Nabi niku. Wa salamun alal mursalin, mugi-mugi salam tetap kepada Rasul. Siapa mursalin? Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Niku. Tata doa itu ada caranya. Bukan langsung pertama itu sakit niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan Allahumma shalli Muhammad dulu, itu namanya bukan keliru, kurang ta'adzuban. Ya. Kurang apa? Kurang aturan. Lek bener niku doa niku alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Coba MC tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin terusnya apa? Wassalatu wassalamu. Ngono lah, ngeten ah. Nggih. Awas, ini kecil tapi bermasalah ini. Bukan keliru, diterima, cuman hanya menyalahi aturan. Kayak kula niki gini. Bukan keliru kula ketik teng mriki, tapi boten sopan karena ini si sepuh-sepuh. Tapi kula nyuwun sewu. Memang tugas kula ngiten. Jaluk kursi, gak ono kursi ini. Lungguh mesti sikut-sikutan. Nek ngiten kan boten aman. Bun, yang kedua uqul walidain, orang yang selalu menyakiti hati orang tua. Oke. Jadi orang yang menyakiti orang tua itu tidak akan mendapat baunya surga. Saya bilang ke anak-anak yang kerja di sini, "Jung, lek wong tuane si ono, Jung, seneng no ati wong tua, Jung. Lek muleh tukuk rokok." Tapi tidak semua itu anak-anak itu. Malah muleh jaluk untuk rokok wong tua. Lho iki jadi aku. Ala ku apa ke Jung tak rokok minta kang go, Jung go ya. Napa lu bahasa Inggris ini? Kono iku perang tahun kerja ndek Jawa iku ngerokok sik jaluk teng aku. Endi rokok? Entek, Pak. Lah sakno nyenengno ya. Blaen niku. Oh, niki. Jadi yang kedua adalah orang yang selalu menyakiti hati orang tua, itu tidak akan mendapatkan bau surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cinta bagaimanapun kepada kanjeng Nabi. Sampai mbelane kak turu-turu ngucap selawat barang, tapi nang wong tua ngrarano ati. Pak Ustaz, bapak saya sudah meninggal, sementara saya banyak dosa orang tua. Hanya kanjeng Nabi jawab satu, berapa pertanyaan itu? Jawabannya kanjeng Nabi, bacakan istighfar untuk orang tuanya. Sedekahkan untuk orang tuanya. Sedekahkan. Apa sedekah paling utama? Syaqiyul ma. Memberikan air. Nah apalagi sampean bukan air tok nih sampean. Syaqiyul buah-buahannya. Sedekah ini. Ibarokai maulid. Yang terakhir, karena sudah waktunya tadi dimakan selawatan mungkin sampean man sallaa 'alaihi salatan wahidan wahidatan sallallahu alaihi asron, barang siapa yang membaca satu selawat kepadaku aku akan memberikan 10 kali lipat daripada itu. Satu selawat tadi berapa selawat itu sampean bersatu-satu ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Dan selawat ini walaupun aleman ndak cara mudurinum aleman niku pengin dilem dapat pahala. Lain dengan yang Quran. Quran apa itu lain. Nah selawat itu insya Allah dapat pahala. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di siapa lagi Nabi.
Dan untungnya lagi itu panjenengan sampai kanjeng Nabi itu tuba, tuba, tuba di malam ya Rifni. Tapi dia cinta ke saya. Beruntunglah bagi orang yang tidak pernah melihat saya tapi cinta kepada saya. Termasuk jenengan kali gulonnya. Mudah-mudahan. Amin. Okay. Kalau panjenengan masuk tahu meningali wajah Nabi. Mik cuma hanya melihat dari siroh, dari cerita-cerita Fahtanzul Arasul Talaba Wastib Syaro Wasdadal Kuru Siyad Syaro. Ketika kanjeng Nabi lahir, aras bergoncang. Ini cerita kan. Tapi sampean harus percaya. Percaya. Itu goib. Percaya. Surga Allah harus percaya. Siksa Allah juga harus percaya. Pahala Allah juga percaya. Kenapa orang banyak yang lalai melaksanakan sholat? Karena ketika telah mengerjakan sholat, gak ono opo-opo nih. Ya. Coba sampai setelah sholat, buka sejata, ono duit 1.000, insya Allah selgep. Iya. 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 Ditinggal. Sholat aja 1.000. Dino 500 ya. Ketok nih gue. Iya. Tapi ini karena sampai diuji Allah. Loh. Dari kal kitabu la roiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman kepada Allah juga kepada sesuatu yang gaib sampean ini. Termasuk besok sampean kerja apa enggak tahu ini. Tapi sampean mau jadi murid Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan tahun depan bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap percaya sampean. Ada adab kubur, ada kisah kubur. Ada pahala kubur. Harus percaya sampean. Ini sampean ini semua ini jangan kira jenengan menyebilikan leme, menyebilikan bokong sampean. Itu besok menjadi saksi ketika panjenengan ditakoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Napa terus ini? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari panjenengan ini nahtimu ala afwahihim dikunci mulutnya. Wa nahtimu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang menjadi saksi termasuk ini besok jadi itu jadi saksi itu kalau panjenengan buat baik sebaliknya juga ke kita ketika buat elek sampean juga menjadi saksi apa yang menjadi di sekitarnya jangan kita jadi Quran itu al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun apa yang kamu kerjakan besok dikunci mulut panjenengan yang menjadi tangan dan kaki akan menjadi saksi. Itu kebaikan, keburukan juga begitu. Cuman hanya bedanya dari kajian Nabi, kullu ummati Adam yadkhulul jannah. Setiap umat Nabi Adam yang mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kudu percaya sampean iki. Cuman hanya aku walau zina, sajian orang itu zina, walau asyarakah saja itu nyulong. Ketika mati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makane lek wong ada wong sekarat la ilaha illallah la iso nyebut ngoten to amene blaen ngro brut ngoten amene la ilaha illallah napa memang Nabi dawuh mangko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi dakhalal jannah cuman hanya bedanya kali Yai Muhammad Kufur kali ketua ranting NU niki, lek niki langsung mlebuni. Lek kula sik diumbah sik. Kenapa dicuci? Karena di surga itu tempatnya orang suci. Sik ngetel, ketelnya apa? Apa nopo karatnya apa? Besi itu kalau mau mandi dia bong sik ya. Lek insyaallah barokah semua ini yang Yai Muhammad Kufur barokah ini lek mlebu langsung mlebu surga. Nyun sewu ngoten to. Lek kula kene jenengan mungkin apa ben pirang dosa sampe sing dikerjakan nggih malaikat mangan tadi niku ada isfa lana sebenarnya itu nangis ketika itu di berjanji itu ada 3 orang yang pertama ada dosanya diampuni masuk surga ada dosanya si diumbase ada dosanya si digulung-gulung si niku ada 3 sampai Rasulullah mengatakan tadi itu yang terakhir sendiri bilang insyaallah mereka Jibril umatku si mampu lagi umatku digolek ini insyaallah mau ketemu sampean mau bilang isfa lana ya habiballah ya Allah syafaati aku ya Allah ya habiballah ya kekasih Allah ini ku ada 3 golongan di berjanji itu yang pertama orang yang
wayaku tuna bi dunu bihim tapi wayau firuna diampuni. Yang terakhir itu ngetel niku. Stukso ni. Mudah-mudahan sampai tidak terlalu ngetel nggih. Langsung mawon. Insyaallah kullu bani adam khata'un, setiap bani adam niku punya kekeliruan. Wa khata'in at-tawabin, lebih baiknya orang khata' luput itu orang yang bisa luput taubat. Yang terakhir orang tidak akan mau atau tidak akan apa itu masuk surga adalah orang yang matinya punya hutang yang belum disauri atau sering nyolong punya orang yang tidak ditahui orangnya. Kon-kon balik no niku. Sing sing asing ruwet niku hutangi opo le hutangi. Kulo niki ate-ate hutangi ku tapi kelompok usia teng ibuke. Iki hutangku sami-sami empu sinten sinyal. Tapi ya mudah-mudahan jangan terlalu hutang sampean niki ya. Wonten satu negara itu hutang itu kecuali bojone tok sing kontan. Angkang tukang wajawa itu kama tubak halan dibayar. Pone 200. Coba saya melihat burung, nah, burung wis gak rapi-rapian aku. Nek bojone tok, rice cookere nyicil, mobilnya nyicil, jublukane nyicil. Sing kontan iki bojone tok. Angka tukang wajawa itu kama tubak halan. Kobil tunikah wataswijah bil mahril madakur. Ini kudok singkontan. Mudah-mudahan sampai ini terlepaskan dari hutang. Sehingga kini kita meninggal tidak ada hutang. Baik itu hutang hablum minallah wa hablum minannas. Tapi sedikit walaupun tadi terakhir ya. Tadi alumni musola saya. Dan ini ipar saya ini yang di Madura ini apa-apa. Ada dua program. Kalau Recep di Madura, kalau mulutan di Jawa. Bukan Jawa hutan ya, di Jawa ya. Ada tiang Madura itu, Jawa pak, enggak. Jawa pak, boten. Padahal dia gerdi terus. Tapi kira Jawa pak, boten Jawa pak, boten Madura gulo. Padahal terus, Jawa pak, boten Madura gulo. Padahal ambil orang Arab, orang Indonesia kemeru. Yai, unten orang Indonesia kemeru bahasa Arab ya. Memang tong nyaring, tong kosong nyaring bunyinya. Katanya munggah kapal terbang, ditawari roti boten burun, ditawari boten burun. Kenapa kamu? Dijawab ana mumad dadah. Apa mumad dadah niku? Mumad gak gelem. Lain mumad dadah lah bahasa Arab ah. Sakan mumad niku. Ana mumad dadah jarene. Apa mumad jarene? Jadi gak gelem ditawani, gak gelem ngono. Apa gelem men? Ana umat dadah jarene. Aku mumet jarene. Jadi kita ini bener sedina ahli man lam ya'rif lughata qaumin man arafa lughata qaumin salima mim maghrihim. Barang siapa bisa ngerti dengan bahasa kaum maka akan selamat daripada tipu daya kaum. Tapi sampean ojo goroyo wong Madura sampean ndak kala-kali kok sampean Pak Gofar barang niku. Iku wong Jawa dulu gak iso pinter niku. Tapi gak iso mbalen, gak iso dirasani niku. Lari-lari Madura niki kendel niki bahasa Jawa. Wong kula niki Pak nggih. Mertua saya itu jual pecah belah. Cerita ini Pak ya. Kasus ini nyata nih Pak. Pecah belah niki wonten nopo tempe nopo niku. Ada pembeli. Mas, wonten tempe jadi. Tak pikir tempe. Mertua kula ngene, golek apa? Tempe. Oh iki lah tempe. Nek cara Inggris itu gedeng. Nggih. Napa? Bunder niku, pring niku tempe bahasa Maduranya gedeng. Lah niku memang keliru niku. Wis ilang duit piro bangun bat ini 5000 niku 5000 ilang. Karena saya tidak ngerti bahasanya orang. Man arafadu wa taqawmin salim maghrib. Terus tadi saya pesan ke anak-anak, anak walaupun kumpulan kita ini kecil, mari kita solidkan persatuan dan kesatuan untuk persaudaraan sealumni. Allah Ta'ala dahulu dalam Quran, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Banyak ya. Perkumpulan yang kecil bisa mengalahkan perkumpulan yang besar. Ketika Kanjeng Nabi perang Nopo, perang Uhud niku, tentaranya 300, musuhnya 3000. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Tapi dengan izin Allah, bi'idznillah. Tapi harus
wallahu ma'as sabirin. Allah harus sabar. Alhamdulillah ini sabar, ini sekian tahun anak-anak bisa gini. Saya itu salut saya ini. Saya tadi kalau buka hatawan pagi tadi, kudu nangis ya Pak. Andaikan orang tua saya nututi anak-anak ini semua ini. 100%, ya enggak 100%, enggak ada yang asli itu Allah. Ini alumni musola kecil yang di kampung saya, yang diasuh beliau penerusnya. Saya di Malang. Saya pulang ke Malang nanti Pak, jam 3 malam datang saya. Ya, jadi mudah-mudahan dapat barokah sampean dengan mulut ini, segala anak keturunnya dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan ketika kita meninggal oleh Allah akan diberikan husnul khotimah. Dari saya mungkin ini terlalu lama, sepunten ising kata, titip kulo niki Mas Gofar di kampung ini ya, kalau ada apa-apa nanti langsung Pak kepala desa ini. Ini kepala desa saya ini Pak ini. Jadi kulo saya bilang ke Pak kepala desa, Pak kepala desa, sampean openi anak-anak sampean yang ada di Mojokerto. Loh, kenapa, Dik? Sampean Dik nyalek gak usah. Kalau ngopo-opo, tekone ae iki, ini teko ngiten iki gak usah sosialisasi ini. Insya Allah mudah-mudahan kan dijadikan 3 periode. Amin nggih. Ini kula ngeten, sampean nek pengin mali niku alam Mojokerto niki separuh nafas kampung kami sudah ada ini. Jadi separuh nafas seperempat. Jadi masyarakatnya 1000 yang 200 seket sudah ada di sini. Wis sudah di tangan sudah 200 seket. Kalau kita tembak kembali, opo sampai ini. Ngutin tuh, tapi tidak perlu kuyon ya. Terima kasih. Mungkin saya sampaikan dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.